Oke. Like-nya kemarin tembus 8.000 like. Lebih. Oh my god. So, ya. Yeah. Ini tutorial nggak penting ya. Let's go! Oke, teman-teman. Hari ini aku bakal bikin sebuah tutorial nggak penting lagi, teman-teman. Karena kemarin di video Point Blank Mobile ya, Point Blank Strike-nya, itu yang nge-like itu banyak banget, teman-teman. Dan ya, hari ini kewajibanku untuk membuat tutorialnya, teman-teman. Jadi tutorial ini nggak cuma buat cara downloadnya. Banyak juga teman-teman yang bilang kalau larinya lambat atau apa. Nah, aku ada cara tersendiri buat kayak gitu, teman-teman. Biar larinya nggak lambat dan bisa cepet. Nah, oke. Jadi simple sih. Sebenarnya gampang kalau kalian niat pingin main gamenya tuh gampang banget. Cara mainin ya. Jadi di Play Store itu nggak ada. Yang di Play Store itu nggak ada namanya Point Blank Strike. Kayaknya nggak ada. Nah kan bener nggak ada Point Blank Strike. Jadi gamenya itu nggak ada, teman-teman, di Play Store. Nah caranya downloadnya, karena banyak temen nih, karena banyak temen yang masih kebingungan ya, nggak ada salahnya aku membuat tutorial ini, teman-teman. Oke, so tapi sebelumnya kalian pencet like nya sebanyak-banyaknya biar aku bikin tutorial selanjutnya, teman-teman. Oke, so nggak usah banyak cincong, kita langsung aja masuk browser apa aja yang kalian punya di handphone kalian ya. Oke, by the way ini aku pakai handphone Androidku dan browsernya kita cari aja langsung Point Blank Strike. Oke ya, kita langsung cari aja, search di Google Point Blank Strike. Langsung cari aja. Nah, gampang. Jadi paling atas itu udah kalian bisa langsung nemuin. Langsung pencet aja. Jadi webnya itu m.apkpure.com/id. Nanti aku kasih cantumin di deskripsi bawah buat linknya ini ya. Dan di sini ada unduh APK, kalian langsung unduh aja. Nah, nanti ketika unduh itu langsung otomatis masuk ke mengunduh. Ini lagi loading, masuk ke handphone. Nah, udah masuk. Nah, ini kan aku di atas sudah punya kan ya, guys. Di atas sudah punya nih. Ini kayak gini kan. Sedang berjalan. Ini kayaknya kita stop aja kalau bisa ya. Gak bisa ya? Gak bisa di-stop ya. Oh my god. Oh my why. Gak bisa di-stop, guys. Oh, ya udah nggak apa, kita tungguin sampai downloadannya selesai ya, teman-teman. Jadi gampang banget kok, ini tinggal nunggu downloadannya kelar. Ini tuh nggak sampai 100 giga. Banyak yang tanya ukurannya berapa, bang ukurannya berapa. Ukurannya kecil banget kok, ini nggak sampai 100 MB. Ini kan kalian bisa lihat di sini ukurannya 83,95 MB, teman-teman ya. Oke, ini masih 68% ya. Internet saya itu internet bapuk ya. Internet nggak cepet ya, guys. Jadi sorry banget kalau misalkan nggak kenceng downloadnya ya. Aduh, kita tungguin aja dulu ya. Oke, pengunduhan selesai, guys. Jadi gampang banget, udah selesai. Dan kita langsung install aja. Jadi kalau misalkan kalian pertama menginstal APK dari luar, itu nanti ada permission kalau harus checklist. Checklist apa ya, kayak kita mendownload atau menginstal aplikasi yang di luar dari Play Store tuh. Nah, nanti tinggal ikutin aja caranya, nanti pasti udah ngebantu kalian banget kok, si handphonenya pasti ngebantu kalian banget, teman. Jadi kita langsung aja pencet terus pasang PB Strike ya, Point Blank Strike, itu aja sih. Jadi simple banget sih sebenarnya, cara itu gampang banget. Dan di komen box itu udah banyak banget teman-teman tampanku yang ngebantuin cara downloadnya dan udah kasih linknya sebenarnya. Cuman banyak juga teman-teman yang masih bingung soal cara larinya kok bisa cepet, kok aku nggak bisa cepet, bang gimana caranya, bang ajarin saya, bang ajarin saya. Oke, ini aku sekalian di video ini ngajarin kalian sekalian cara install dan cara benerin lari ya, teman-teman ya. Oke, udah terpasang, kita langsung buka aja. Nah, kita udah masuk ke dalam gamenya nih, teman-teman ya. Kalian kalau tadi udah pasang aplikasi ya, nanti tungguin aja kalau udah selesai, nanti langsung play aja, teman-teman. Nah, ini udah masuk ke dalam itu ya. Kita konfirmasi aja karena ini kayak ngedownload aplikasi-aplikasi serupa gitu, teman-teman ya. Bukan aplikasi-aplikasi serupa ya, kayak data-datanya dia kayak begitulah, percel-percelnya data-data. Jadi kalian konfirmasi aja karena dia harus mendownload ya, mengkonfirmasi sumber daya ya. Sumber daya manusia, kalian pasti belajar sumber daya manusia kan. Ya begitulah, guys ya. Oke, jadi kita tungguin aja nih loadingnya kayak cepet ya. Jadi ya kita tungguin aja. Oke, ketika loadingnya udah selesai, kita tinggal touch to start.
Udah. Nah, di sini kita suruh login mau Facebook, Google atau Quest. Kita Facebook aja ya. Kita ke Facebook aja, guys. Oke, kita login dulu. Aku login dulu ya. Oke, sudah masuk. Tinggal masukin ID Facebook atau apa ya. Aku sih pakai Facebook ya biar gampang ya. Oke, di sini udah login seperti biasa dan touch to start. Sambungan jaringan terputus, menjelma menyumbangan ulang. Ya, kalian kalau udah keluar kayak gini enggak usah takut, enggak usah kayak kebingungan gitu, tenang aja. Ini kan karena aplikasi yang di luar Play Store, karena ini ya enggak ada official di Play Store, jadi mungkin ada sedikit bug-bug gitu, teman-teman. Kita konfirmasi aja terus kita masuk lagi. Oke. Ini suara kayak kenceng. Nah, sudah masuk, guys. Udah masuk ke dalam game ya di sini. Nah, ya seperti biasa nih, aku kan udah dapat crate-nya itu kan. Nah, terus ya udah, kita tinggal main, guys. Easy peasy, oke. Okay? Nanti kalau kalian barusan download terus barusan main, itu nanti disuruh tutorial dulu. Jadi ikutin aja tutorialnya ya. Jadi enggak apa-apa, itu adalah hal yang wajib. Jadi tutorial ikutin aja. Dan kayak banyakkan komen soal Bang beli aja crate yang ada di toko. Oke, okay, kita nih dapat, bisa dapat gratis ya, guys. Kita buka-buka aja box. Dapat PS ini, oke, okay, ini juga gratis. Pakai C-Tech. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin aku bakal pakai senjata lain aja, jangan AWP ya, karena kayaknya kocak. Jadi kita pakai senjata lain, coba kita pakai FAMAS aja kali ya. FAMAS atau apa ya? Kita coba pakai ini aja kali ya, FAMAS-nya. Kita gunain FAMAS-nya. Oke, kita langsung main aja. Aku bakal kasih tahu cara kalian untuk lari kencengnya, guys. Karena setting default-nya itu juga nggak bisa lari gitu. Oke, kita langsung play aja karena di burning hal. Oke, jadi di sini tuh ada gear di atas kiri tuh, atas kiri ada gear. Nah, itu kalian buka aja. Nah, presenter awal adalah kalian dasar. Jadi kalian dasar itu jalan sama lari itu dibedain, guys. Larinya di atas gini. Jadi ribet. Nah, kalau aku kasih tahu presenternya diganti mudah aja, guys. Diganti mudah gini. Habis itu lari sama ini tuh jadi satu. Nah, jadi kalian bisa jadi satu lari sama jalannya, guys. Kayak gitu. Jadi biar lebih cepat jalannya. Hey, what's up, bro? Aduh, mati dah, susah. Dia udah pakai AUG, guys. Aku hari ini belum beli senjata karena belum ini bukan main game ya. Jadi aku ngajarin kalian aja, nyontohin ke kalian gimana caranya. Jadi hari ini nggak main dulu nih, kayak gameplaynya aja. Jadi semua auto kok, guys. Jadi tenang aja. Ini gameplaynya semua auto. Bisa manual sih, tapi enak auto, guys. Jadi nembaknya langsung nembak gitu loh. Jadi otomatis nembak. Oke, aku bakal mungkin main satu match aja. Jadi enaknya gini, guys. Jadi langsung lari. Kan kalian pada bingung tuh soal Bang kok bisa lari kenceng gitu, nggak larinya pelan-pelan. Jadi sudah ada musuh. Oke, dia mati. Jadi atas ada musuh. Oke, dia turun. Oke, double kill. Itu guys, ada lagi. Oh my god, kita terlalu deket. Dia pakai M4A1, guys. Nah, kita langsung maju. Jadi ini lari ini udah paling kenceng segini, guys. Ya mau gimana lagi, ya udah terima aja. Waduh, dari belakang sih. Oke, mati. Headshot mampus kau. Mana tadi? Waduh, dia pakai shotgun, guys. Dari mana, teman-teman? Aduh, kita jangan kalah lagi dong. Menang kayak sekali match. Tapi susah sih, kalau kalian gak terbiasa sih susah, serius. Jadi kalian kayak harus main ajaran terus gitu loh. Kayak aku nih belum beberapa game, masih ya aku masih cupu banget lah, guys. Kayak lag belum lama-lama mainnya. Jadi dia nge-lag lagi. Oke, mati. Reload dulu. Oke, kita masuk ke markasnya, guys, karena kita gokil. Oh my god. You kill my friend, I kill you. Oke, double kill. Kita reload dulu, guys. Mati kau. Tembak aja, guys. Kita bokongin, guys. Mana dia? Oh, itu dia. Hey, what's up, bro? I'm here. Oke, triple kill. Gokil. Oke. Cari lagi, guys, musuhnya. Oh, kita belum punya bom ya. Oke, 16 detik kita pasti menang. Oke, asis. Tuh, guys. Di sana dia. Cepet. 9 detik. Oke, kita kayak menang, guys. Belakang kita ada orang sih. Oke, mati. Menang, please. Yes. Menang. Oke, XP-nya kita dapat banyak, guys. Kalau menang XP-nya banyak banget deh. Sumpah.
Oke, ya mungkin itu aja sih video hari ini. Jadi ya, so kalian semoga membantu kalian dan memudahkan kalian. Jadi kayak gitu guys, presetnya tadi, presenternya ini. Jadi dari biasanya kalian tuh pertama tuh kalau nggak lincah ya dasar. Nah kalian tinggal pindah aja ke mudah, itu gampang banget. Jadi jalan sama lari itu tinggal jadi satu teman-teman ya. Oke, so ya sampai sini aja dulu videonya. So ya, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kasih like sebanyak-banyaknya biar aku semangat bikin tutorial nggak penting yang lainnya. Dan komen di bawah juga, share ke teman-teman kalian biar teman-teman juga main game ini teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah. Terima kasih udah nonton guys. Dadah. Thank you.